Tuh. Di sana ada berapa? Dua, yang terlihat dua. Tuh. Tuh, susah. Aduh, tuh, tuh kan. Saya nginjek apa ini? Naik gitu ya. Itu induknya tuh. Anakmu di mana? Hah? Anakmu dipindah kemana? Anakmu pada kemana? Dibawa kemana? Dipindah kemana anakmu? Ya. Nah, jadi begini sahabat nih. Dari kemarin kan saya mendengar suara anak kucing ya, bayi kucing ya, di sekitaran sini nih, di tempat ini nih, di atas nih, di plafon ini ya. Nah, ini jebol, jebol karena kucing tadi. Jebol mungkin lari atau apa ya. Awalnya mereka ada di sini nih, tapi sekarang sudah nggak ada. Ini sampai jebol nih, ya. Tapi saya mendengar lagi di plafon juga, sekarang berada di depan rumah sana. Di bagian depan plafon depan. Nah, saya pengen sih ini naik ke atas, tapi saya takut ini kan agak rapuh loh. Saya takutnya begitu, tapi saya nanti akan coba untuk menaiki plafon rumah ini lewat sini. Jadi tepat di sini nih. Tadi saya dengar juga suara kayak kresek-kresek kayak gitu ya, kayak lagi berjalan lah begitu ya, kayak lagi berjalan pelan-pelan di sini sekitar sini nih. Jadi nanti saya akan pelan-pelan coba lihat anak kucing ini ada berapa sih. Jadi dari lahir kita semua nggak tahu keberadaan anaknya ini. Pinter banget ini menyembunyikan anaknya ini ya, kucing ini. Kalau ini si kucing memang yang setiap hari ada di sini. Nggak tahu kenapa mereka tuh walaupun setiap hari ada di rumah, di sekitar rumah sini, jarang mau masuk yang dua ini jarang mau masuk, nggak tahu kenapa, tapi tinggal di bawah sana ya. Setiap hari dikasih makan rutin, karena kami, bapak saya itu khususnya ya, memang sengaja menyimpan ikan-ikan seperti ini, ikan-ikan rebus seperti ini ya, untuk mereka. Tapi karena mereka udah pada makan ya, jadi nanti kan ada jamnya sendiri untuk kembali buat makan mereka. Nah, jadi saya akan coba naik ke plafon ya, pelan-pelan ya. Saya ingin tahu sebenarnya disembunyikan di mana anaknya. Tapi yang jelas di atas. Jadi saya harus hati-hati ini ya, menaiki plafon ini ya. Ini saya pakai bantuan meja dengan kursi kecil supaya saya bisa sampai sana. Iya, betul, ada kucing di sana, ada anak kucing di sana tuh. Nih kan, saya takut nih. Ternyata dibikin seperti ini nih bagian atas. Tuh, terlihat nggak? Aduh ya Allah, memang ada anak kucing di sana. Tuh, satu. Tuh, di sana ada berapa? Dua, yang terlihat dua. Tuh, tuh, susah. Aduh, tuh kan, saya nginjek apa ini? Tuh, susah tuh. Yang bisa keluar masuk induknya memang tuh. Pinter tuh di bagian atasnya tuh lihat pertama ya, lihat tuh induknya mulai masuk tuh. Ah, ini saya coba naik lagi. Sekarang saya menggunakan
apa namanya tongsis ya, biar jangkauannya lebih dekat dari sana. Nah itu kan, tuh induknya udah naik kan, karena tahu saya naik gitu ya, tuh induknya tuh. Tuh anak mau kasihan tuh, ada berapa sih, 1, 2, 3, 4 tuh di luar ini, di luar kayu yang pojok itu ada 4, berarti ini kucing melahirkan 4 anak nih. Ah, jangkauannya susah banget. Saya cuma pengen tahu aja sih. Ini anak kucing ada di mana gitu loh. Ternyata ada di sana tuh. Tapi saya nggak bisa masuk ke sana ya. Karena terhalang bambu-bambu ini kan. Susah masuknya ke sana. Kalau saya paksa masuk, takutnya ada yang patah. Waduh. Malah jadi nggak karuan. Tapi biarin. Biarkan aja mereka ada di sana ya kan. Yang penting anaknya ini selalu mendapatkan air susu ya, air susu dari induknya ini, karena induknya ini memang kami beri makan. Jadi ketika induknya ini lapar ya pasti turun makan, kemudian naik lagi untuk menyusui anaknya kan. Jadi begitu, karena mereka memang nggak mau diganggu oleh manusia, maka mereka lebih tahu bagaimana mereka melindungi diri mereka atau induk kucing melindungi anaknya. Jadi mereka lebih tahu ya. Yang penting mereka dalam kondisi yang aman ya. Tuh. 4. Jadi 4 ini udah dipastikan, 4 ini, yang satu di luar kayu ini. Di luar kayu 4 tuh. Aduh, panas banget di dalam, panas banget ah. Tuh kecemasannya tuh, lihat tuh induknya udah cemas banget, padahal ya setiap hari ketemu saya, karena saya setiap hari ke rumah ibu kan. Tuh ya, susah ini. Saya tadi masuknya juga hati-hati banget karena takut kejeblos atau apa, ini udah pada rapuh ya, kayunya udah pada rapuh soalnya nih sahabat nih. Tuh ini tadi keinjek saya nggak sengaja, ini kreyek aja itu tuh, patah kan ya. Ya yang penting mereka baik-baik aja, kita pantau terus.